Kita beralih ke informasi lain, Capres Partai Golkar Abu Rizal Bakri dan peserta konvensi Capres Demokrat Gita Wirjawan beradu pengetahuan tentang pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan. Gita menekankan pembangunan infrastruktur yang menurutnya harus berpihak ke rakyat kecil seperti petani. Menurut Gita, pemerintah harus bisa memberi keyakinan kepada petani bahwa lahan yang dikelola akan terus bisa dikelola bahkan mampu dikelola oleh anak cucunya. Sementara Abu Rizal Bakri mengatakan, pembangunan infrastruktur akan selalu mendapat tantangan, maka pemerintah harus mencari jalan agar pembangunan bisa terus berlangsung dan bersahabat dengan lingkungan hidup. Saya setuju. Tanpa itu pembangunan nasional.